Gempa terjadi di wilayah Sumatera Utara dengan kekuatan magnitudo 3.6 pada tanggal 19 November tahun 2020 pukul 2.17 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa terjadi di darat pada jarak 3 km arah barat Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada kedalaman 206 km. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, mencatat pusat gempa terletak pada koordinat 3.99 lintang utara dan 98.20 bujur timur. Gempa tersebut merupakan gempa bumi menengah dan dirasakan sebagian masyarakat Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Pemerintah mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan waspada serta tidak panik ketika terjadi gempa susulan. Informasi ini kami dapatkan dari website resmi BMKG. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih Anda telah menonton sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Jika video ini bermanfaat, silakan Anda tekan tombol share agar dapat berbagi dengan pemerhati yang lain.